Jadi Quraisy cuba semua jenis percubaan, tak berjaya. Siapa baca sirah dia boleh tengok bagaimana Quraisy setiap hari mereka akan mereka cipta senjata apa untuk menghancurkan perjuangan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Tiap-tiap hari, setiap hari, sampai satu hari Quraisy kata macam ni, kita pergi jumpa dengan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Tanya ulama Yahudi dan Nasrani soalan-soalan yang Muhammad tak boleh jawab. Ataupun kita tanya mereka, ulama-ulama ni, apa kita nak tanya Muhammad? Kenapa pemimpin Quraisy kata kita kena pergi? Sebab di Mekah tak ada orang Yahudi dan Nasrani. Tak ada. Kalau ada pun tersangat ganjil. Seperti Waraqah ibn Naufal. Apa nama ni, sepupu kepada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Ha? Dia ni menghafal Taurat dan Injil. Dia duduk di Mekah. Tapi jarang sangat. Kemudian tak ada dah. Ulama-ulama Yahudi Nasrani tak ada di kota Mekah. Kena pergi Madinah. Maka dua tiga orang pemimpin, tiga orang pemimpin Quraisy di Madinah jumpa ulama-ulama Yahudi dan Kristian, Nasrani, Nasara, tanya, kami nak buat macam mana dengan Muhammad ni? Lalu ulama-ulama Kristian dan Yahudi kata, tanya kepada Muhammad. Tiga soalan yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil hanya para nabi mengetahuinya. Ha, ini benda yang menarik. Hadis-hadis ni yang menarik daripada sini, daripada hadis-hadis sahih ni, kita dapat tahu tentang beberapa isi kandungan Taurat dan Injil yang sama dengan Quran. Yang sama dengan Quran. Antaranya yang ni, hadis ni. Dan banyaklah lagi. Yang tu boleh buat tajuk ceramah. No? Kandungan Taurat dan Injil yang sama dengan Quran berdasarkan hadis sahih. Ha, tajuk tu. Ha? Jadi lepas pergi jumpa dengan ulama-ulama Kristian Yahudi ni, apa kami nak tanya? Maka ulama Yahudi dan Kristian kata, ada tiga soalan hanya Rasul saja yang mengetahui. Kalau dia boleh jawab, fahuwa nabiyun mursal, maka dia pasti seorang nabi. Tetapi kalau dia tak boleh jawab, Muhammad tak boleh jawab, fahuwa rajulun yataqawwal, maka dia lelaki yang suka reka perkataan, suka reka cerita. Tanya Muhammad soalan pertama, an malikin tawaf, seorang raja yang berlegar-legar daripada barat ke timur dengan kerajaannya. Tanya soalan kedua kepada Muhammad, fityatin da'u fi zamanil awal, sekumpulan anak remaja yang hilang dulu ni, Ashabul Kahfi lah, kan duduk dalam gua tu lama. Dan yang ketiga, tanya Muhammad tentang ruh. Tuan-tuan, kumpulan musyrikin Mekah ni, pemimpin-pemimpin, menteri-menteri Mekah ni seronok lah. Dapat buah, orang panggil buah pukul maut ni. Ha, siaplah Muhammad lepas ni. Dalam keadaan ketika pemimpin-pemimpin Quraisy balik, perasaan mereka berbelah bagi, Muhammad ini Rasul ataupun tidak. Dalam masa yang sama, ulama-ulama Kristian dan Yahudi tahu Muhammad itulah Rasul. Dua keadaan lah, tak sama. Ketika orang-orang Yahudi, ulama Yahudi suruh tanya tiga soalan ini, dalam keadaan mereka begitu yakin, tak boleh tolak, Muhammad sebenarnya dialah Rasul dan Nabi. Sebab apa? Sebab dalam kitab Taurat dan Injil diperincikan watak dan peribadi Rasul akhir zaman lebih banyak perinciannya daripada kamu mengenali anak kamu sendiri. Dalam Taurat dan Injil, Nabi yang bergelar Al-Amin, Nabi yang tidak mengangkat suara, Nabi yang anak yatim, yang di belakang badannya ada tanda, dalam Taurat dan Injil. Jadi ulama Yahudi tahu Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman. Tetapi ketaksuban, fanatik, membutakan daripada mereka melihat dan melafazkan kebenaran itu. Sebab tu jangan fanatik. Entah, no? Bahaya, jangan taksub. Kemudian
apa nama ni, balik. Bila balik seronok lah dapat buah mahal ni kan, buah kilah, orang Kedah panggil buah kilah. Buah kilah ni kira kalau Tok Guru ajak silat kan, ada 100 buah, dia akan ajak 90 je lah. Hak 10 lagi kalau anak murid dia lawan kan dia, hak guna 10 tu lah kan. Yang tu dalam silat. Kalau dalam ilmu agama tak ada, Tok Guru akan ajak semua yang ada, yang ada pada dia. Tuan-tuan sekalian, bila balik jumpa Nabi, wahai Muhammad, ada 3 soalan. Kalau kamu jawab, kami semua beriman. Tuan-tuan, taktik tu berpuluh kali dah. Taktik tu berpuluh kali dah. Wahai Muhammad, tunjukkan kami sekian. Kalau tunjuk, kami beriman. Nabi tunjuk dah, tak beriman juga. Wahai Muhammad, belah bulan. Kalau kamu boleh belah bulan, kesemua penduduk Mekah akan diarahkan untuk masuk Islam. Nabi berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, perangai mereka ini sama seperti umat terdahulu. Nabi kata, ya Allah, peluang kali ini, ya Allah. Maka Allah pun izinkan Nabi. Nabi tunjuk kepada bulan, terbelah bulan. Turun sampai ke bawah. Tapi tak masuk dalam lengan lah. Yang tu riwayat tu dhaif. Nuh duduk di atas bukit Abi Qubais dan bukit Qu'ai'qian. Bukit tu hari ni, cerita bulan pula dah. Itu tak habis lagi kan. Bukit tu hari ni kalau pergi umrah, bukit hak keliling Kaabah tu, satu hak ada terowong tu dekat dengan istana, dekat dengan istana, ada istana tu kalau tuan-tuan perasan hak panjang tu istana kan, keluar Kut Marwah, keluar Kut Marwah nampak lah istana tu. Itu bukit Abi Qubais, Qu'ai'qian belah sini, di situ. Tuan-tuan, zaman Rasulullah, bulan yang di langit bukan bulan dalam gambar. Bulan yang di langit itu turun kemudian terbelah dua, duduk di atas dua bukit macam tu. Habis tengok tu, pemimpin-pemimpin Quraisy tengok, kemudian naik balik sambung, dia berkata, hebat sihir Muhammad, hebat. Tak masuk Islam juga. Sama lah dengan soalan ni. Wahai Muhammad, kami ada 3 soalan. Kalau jawab, kami semua masuk Islam. Tuan-tuan, ketika itu Rasulullah tidak ada jawapan kerana wahyu ini belum turun lagi. Quran turun 23 tahun. Al-Quran turun 23 tahun, sebanyak 6,000 ayat ni, 6,000 lebih ni. 6236 ataupun 6666 ni selama 23 tahun. Dia bukan turun serentak. Daripada langit pertama tu, kadang dia turun 2 ayat. Kadang dia turun 80 ayat. Kadang satu surah, kadang macam tu. Kadang tak habis lagi surah ni, esok turun surah lain pula. Maka Nabi akan beritahu kat sahabat, surah ni sambungan yang surah semalam. Nabi akan beritahu, surah ni surah sekian-sekian. Jadi bila tak ada jawapan lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi jawab kepada pimpinan-pimpinan Quraisy ni. Nabi kata, esok aku jawab. Tanpa Nabi sertakan, tanpa Nabi sertakan, insya-Allah, subhanallah. No? Kita pun sama juga. Sebut insya-Allah. Nah. Jadi Nabi dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, wahyukan selalu. Lepas tu wahyu Jibril selalu turun. Nah, wahyu ni berhenti selepas wahyu pertama sahaja. Waktu Nabi turun daripada Gua Hira tu, dapat Iqra di atas tu, dapat Iqra, kemudian fataral wahyu, wahyu terhenti. Beza ulama khilaf lah, 3 hari ada yang berapa bulan, lama wahyu berhenti. Selepas itu wahyu turun untuk yang kali yang kedua, ketiga, keempat, kelima, teruslah wahyu, tak, dia tak ada dah sampai sebulan, 2 bulan tak ada dah. Tuan-tuan, cuma Allah Subhanahu Wa Taala menegur satu sudut yang halus dalam kehidupan Rasulullah. Bila Nabi kata, esok aku akan jawab. Tak salah tuan-tuan. Cuma Nabi tak sebut sebagai adabnya, insya-Allah kalau Allah kehendaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepanjang hari wahyu tak turun. 3 soalan tak ada jawapan. Keesokan hari pemimpin Quraisy datang. Sampai depan rumah, wahai Muhammad, mana jawapan? Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Kita nak garu di mana? Garu tempat tak kata, ya? Kita lah. Kan kita. Macam ni. Nak jawab apa ni? Wahyu tak turun. Esok aku beri jawapan. Kita menghadapi cabaran. Waktu tu Rasulullah menghadapi cabaran dari sebuah kerajaan. Di belakang kerajaan itu adalah penduduk kota Mekah. Yang kalau Nabi jawab,
Waktu tu Nabi dengan husnuzannya, dengan baik sangkanya, kesemua penduduk Mekah akan masuk Islam. Seharian Nabi tunggu. Hari kedua seharian Nabi tunggu. Bayang tengok, seharian. Kita nak jumpa orang ni, kawan kita kata esok aku beri jawapan, esok aku beri jawapan. Tak ada jawapan. Dia ni penakut ni. Dia ni penipu. Keluar macam-macam dah. Dalam status Facebook semua keluar dah. Oh, dia menipu. Esok kita pergi lagi, kita tekat gambar. Ya? Jangan lupa tau, rakam sikit. Hari ketiga pergi, wahai Muhammad, mana jawapan? Esok aku berikan jawapan. Tekat gambar, apa semua, rakam sikit suara. Yang tu lagi best nak buat fitnah kan? Lama hari ni, masuk dalam status apa semua. Masih menipu. Kita masih dikencing hidup-hidup. Ayat maksiat, ayat dosa banyak. Entah no? Hari ni. Jadi berlanjutan sehingga 15 hari. Bayang tengok macam mana Nabi menanggung hari-hari. Bagaimana menunggu sehari 24 jam tu, betapa lama dan betapa resahnya. Orang duduk situasi ni dia tahu. Tunggu lama. Akhirnya barulah turun. Wa yas'alunaka 'an dhil qarnain. Ni wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang Dhul Qarnain. Qul, jawab. Sa'atlu 'alaikum minhu dhikra. Aku di sini Allah ke Rasulullah? Aku di sini Allah ke Rasulullah? Wahai Muhammad, bagi tahu. Sa'atlu Rasulullah lah aku. Maksudnya Allah suruh Nabi jawab, aku akan bagi tahu sebahagian daripada cerita Dhul Qarnain. Nabi pun mula waktu tu memberikan jawapan tentang Dhul Qarnain. Jawapan yang kedua ialah berkaitan dengan pemuda-pemuda beriman. Pemuda no? Masya Allah kan. Pemuda beriman, hebat mereka. Walaupun tak payahlah saya pergi masuk cerita tu pula. Dan kemudian yang ketiga, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, ruh adalah rahsia Tuhan. Tak ada siapa tahu ruh. No? Kita pun bila kita akan tahu tentang ruh, ketika hari kita dikeluarkan oleh malaikat maut daripada tubuh badan kita, lalu diletakkan ruh di atas tangannya. Fi yadihi, Nabi kata, diletak ruh atas tangan dia. Waktu tu kita nampak ruh. Hak selama ni. Nah, Allahu Akbar. Macam benda macam-macam lah yang akan kita tengok. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, bagi tahu kamu akan cerita sebahagian daripada tentang Dhul Qarnain. Apakah cerita tentang Dhul Qarnain? Satu, namanya dalam Quran hanya disebutkan Dhul Qarnain. Kesemua cerita dalam Quran, Allah datangkan cerita untuk kita ambil pengajaran. Cukup. Dia lahir di mana, kalau menengah tang mana, ambil PhD apa, tak ada PhD ke ada, ceramah banyak ke, masuk TV ke dah. Hak tu tak payah tahu tuan-tuan. Sekeseluruhan cerita dalam Al-Quran adalah untuk diambil ibrah ataupun pengajaran. Cukup kita tahu apa orang tu lakukan dan apakah balasan Allah kepadanya. Selesai. Sebab tu kita tak tahu, bahkan nama dia yang betul tak ada siapa tahu. Dhul Qarnain. Sehingga kan bila sahabat tanya, ya Rasulullah, akana nabiyan am wali? Apakah Dhul Qarnain ni nabi, rasul ataupun dia seorang wali, orang soleh, waliullah, orang soleh? Nabi kata, aku pun tidak mengetahui apakah dia nabi ataupun dia seorang wali. Maksudnya di situ khilaf. Yang ijma' apa? Yang ijma'nya Dhul Qarnain ini, satu, dia seorang raja. Dan ijma'nya dua, dia seorang yang soleh. Orang baru, orang baik tuan-tuan, orang soleh. Tuan-tuan ingat senang nak sampai tahap seorang soleh? Allahu Akbar. Satu orang yang soleh, yang disayangi oleh Allah, bukan calang-calang orang kita nak sebut. Ulama hari ni nak sebut dia soleh pun tak berani nak sebut. Apakah benar soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak tahu. No? Dhul Qarnain, satu orang raja, manusia raja yang Allah sebut dia orang soleh. No? Orang soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda pertama kita faham ni ibrah ni, hak cerita hari ni. Ini pengajaran dia. Nombor satu,
antara pengajaran yang besar yang kita dapat daripada ayat pertama ni, bila Allah sebut wayas'alunaka 'an dhil qarnain, kata para ulama tafsir, apabila kamu melihat Allah mengabadikan sesuatu nama ataupun sesuatu sosok tubuh seseorang di dalam Al-Quran, maka ketahuilah orang itu sama ada terlalu hebat ataupun terlalu jahat. Yang biasa-biasa macam kita ni tak ada. Nah, hak kadang baca Quran sejuzuk, kadang tiga muka, kadang sedekah 50, kadang 5 ringgit. Ni hak biasa-biasa ni tak ada lah dalam Quran. Kata para ulama tafsir, di dalam Quran apabila kalian jumpa satu nama, sama ada dia ni sangat hebat ataupun orang biasa. Nah, tiba-tiba Allah sebut anjing dalam Quran yang mengiringi Ashabul Kahfi. Kata ulama tafsir, apa yang kalian faham? Apabila Allah menyebut beberapa kali anjing yang mengiringi Ashabul Kahfi, dan sedangkan anjing itu bukan anjing peliharaan mereka. Para ulama kata, itulah hebatnya apabila bersahabat dengan orang-orang saleh. Dia pun dapat kedudukan tersebut. Kerana apa? Kerana bersahabat dengan orang saleh. Dan itulah hebatnya orang soleh apabila mereka tidak mendapati kawan mereka di atas dunia dulu, lalu mereka akan mengadu kepada Allah, ya Allah, kami ada satu orang kawan dulu puasa dengan kami, datang belajar dengan kami, selalu pergi belajar dengan kami, melakukan kebaikan dengan kami, tetapi hari ini dia tidak dikurniakan olehmu ya Allah untuk masuk syurga. Lalu Allah perintahkan dengan syafaat kawan-kawan soleh ni untuk dikeluarkan kawan hak duduk dalam neraka tadi. Suhbatu as-salihin, berkawan rapat, bergaul mesra dengan orang-orang soleh. Entah nak?